Ini ada indukan cencu. Betinanya cakep sekali nih mutiaranya nih. Ini jantannya kalau nggak salah kampua ini. Mantap nih guys. Ini udah bertelur nih. Udah bertelur mas ini ya? Udah bertelur guys. Tinggal gesek aja ini. Betinanya mantap banget nih guys. Halo, assalamualaikum guys. Di kesempatan kali ini saya sedang berkunjung di Gigas Aquarium guys. Di Gigas Aquarium ini guys, di sini menyediakan perlengkapan akuarium sekaligus ada ikan hias. Tentunya di Gigas Aquarium ini ikan hiasnya sangat lengkap sekali ya. Dan kebetulan saya mampir di Gigas Aquarium dan di sini saya melihat ada beberapa ikan lohan guys. Nah, kebetulan ikan lohannya ditempatkan di bagian depan toko nih. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Ikan lohan yang ada di depan toko ini dia sudah berukuran jumbo guys. Ukurannya ada sekitar 25 sampai 30 cm nih. Nah, mantap sekali. Jendongnya juga besar banget. Dan ini asik sekali buat pajangan sekaligus jika kalian ingin mencari buat calon indukan ini saya rasa cocok guys. Nah, ini yang kedua, ini ada jenis kampua ya. Nah, ini juga cakep dari marking mutiara jendong juga oke. Ini boomhead ya. Dan ini sangat agresif sekali. Dan yang sebelahnya ini ada kampua juga. Nah, ini. Tapi di sini jendongnya dia tidak boom. Jendongnya standar dan kalau kampua ini dia warnanya tampak kemerahan. Ya kalau ini kita progres, kita maksimalkan warnanya bisa lebih terang lagi ya guys. Nah ini kampuanya. Dan yang cencunya ada di depan sini guys. Nah ini agak silau ya. Jadi kita bisa lihat dari sebelah samping nih guys. Nah mantap banget nih. Ini cakep banget guys. Dari jenongnya boom juga. Tuh. Nah, di Gigas Aquarium ini menyediakan berbagai macam perlengkapan akuarium, guys. Kalian bisa lihat sendiri. Dan di Gigas Aquarium ini juga banyak sekali ikan-ikan hias ya, guys. Jadi buat kalian ya pecinta ikan hias, di sini banyak sekali ikan-ikan kecil. Tuh, ada lemon. Ada yang seperti ini. Dan di dalam masih banyak sekali guys. Tuh ada abangnya di belakang. Nah, kebetulan ini ada abangnya yang jaga toko. Jadi kita tanya langsung nih guys, ikan lohan yang ada di Gigas Aquarium ini harganya berapa? Oke. Oh ya mas, yang ini harganya berapa mas? Oke, yang ini 400.000 guys. Ini size-nya kurang lebih 20 cm-an ya mas ya. Ini 20 cm-an 400.000. Kampua, cakep sekali. Kalau yang sebelahnya berapa mas? Yang ini sama, 400.000 juga. Oke, nah nih kalian yang mencari ikan lohan kampua, kalian bisa langsung datang ke Gigas Aquarium. Ini rekomendasi banget buat kalian ya. Jadi kampuanya ini sangat bagus guys. Baik mutiara, marking, jenongnya juga. Kalau yang di depannya mas, yang di sini berapa nih? 1.500. 1.500 guys. Nih penampakannya seperti ini. Wih mantap banget nih. Gila guys. Oke. Jadi stok lohannya cuma ada 3 ekor. Di belakang ada. Ada berapa ekor? Yuk kita lihat ke belakang. Mana mas? Ini. Oh, ini dia juga ternak ya mas ini ya? Nyoba ternak. Jadi di Gigas Aquarium ini juga nyoba ternak nih guys. Nah ini ada indukan ya. Nah ini udah bertelur nih guys. Ini ada indukan cencu.
Betinanya cakep sekali nih mutiaranya nih. Ini jantannya kalau nggak salah kampua ini. Mantap nih guys, ini udah bertelur nih. Udah bertelur mas ini ya? Udah bertelur guys, tinggal gesek aja ini. Betinanya mantap banget nih guys. Ya semoga jadi ya mas ya nanti ya. Mana lagi mas, ada lagi nggak? Tinggal sekat-sekatan ya. Ternyata nggak cuman ini guys, jadi ini ada di belakang. Lohannya ditempatkan di bagian sini guys, ini di sekat-sekatan ada banyak nih. Tuh, kalau ini mulai dari harga berapa mas Digi guys? Oke, dari harga 100-150 sampai 200.000 ya mas ya. Tergantung karakter dari ikan itu sendiri guys. Tuh ada banyak nih, mantap. Oke, jadi itu ya info kali ini di Gigas Aquarium guys. Selain ikan lohan, di Gigas Aquarium ini juga menyediakan berbagai macam perlengkapan akuarium guys. Di sini sangat lengkap sekali ya. Dan bagi kalian juga yang ingin mencari ikan hias lainnya, di Gigas Aquarium ini saya rasa sangat lengkap ya. Di sini juga banyak ikan-ikan kecil, neon, ada berbagai macam lah yang jelas. Pokoknya banyak sekali. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu guys, karena di sini sangat banyak. Ada cupang juga, tuh dalam tuh. Tuh, mantap sekali guys. Jadi di Gigas Aquarium ini sangat lengkap, sangat terjangkau juga harganya guys. Tuh. Oke. Nah, penampakannya seperti ini ya. Tuh, ada tetra juga. Tuh, tetra cuman 2000-an, ada red A. Oke. Tuh. Mantap guys. Ini ada Danio Green guys. Jadi dia tampak kehijauan nih guys. Ini 5000 per 3 ekor ya. Ada molly. Oke, gitu ya guys. Jadi buat kalian yang ingin ikan hias dan ikan lohan, mungkin kalian ada yang tertarik dengan ikan lohan yang ada di depan ini, kalian bisa langsung datang di Gigas Aquarium. Ini tepatnya di daerah Kadisoka ya guys ya. Kadisoka. Jadi sebelum perumahan Purwomartani, Kabupaten Sleman, Yogyakarta guys. Jadi kalau dari arah Stadion Maguwoharjo, kalian bisa ke arah timur, nanti ketemu pemancingan Kadisoka. Nah sebelum itu ada toko akuarium Gigas Aquarium guys. Oke, saya kira itu guys. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian, yang khususnya bagi teman-teman yang berada di area Yogyakarta bisa langsung mampir di Gigas Aquarium untuk melihat dan menyerok ikan lohan yang ada di Gigas Aquarium ini guys. Oke, saya kira itu guys. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cenong dari Yogyakarta. Bye-bye.